Nah, setelah kita bawa pulang dari kebun, ini nilam nggak boleh lama di karung. Langsung kita tumpahkan. Karena kalau lama di karung dia terjadi penguapan. Ya, sekarang kita akan melalui proses penincangan. Yang ini akarnya dipotong, ini nggak dipakai. Yang ini ujung daun sama batang-batang yang masih muda. Karena ini sekarang petani melakukan ini karena di sini kurang minyak. Minyak yang banyak terdapat minyak di daun dan di cabang-cabang yang muda ini. Dan kemudian waktu kita cincang jangan terlalu panjang. Karena waktu penyulingan dia kadar minyak minyaknya tidak banyak kalau terlalu panjang kita potong ini cabang-cabangnya. Nah, sekarang kita masuki proses penyincangan. Boleh buka juga, Bang. Pemotongan yang bagus kira-kira segini, 1 inci. Ini kurang bagus karena waktu penyulingan kalau panjang ini waktu masukin dalam penyulingan ini kadar minyak enggak ada, kurang.